Pembuatan pulusan sudah selesai. Ini untuk meja dan untuk kursi. Waktunya merangkai kaki meja. Kaki meja ini saya buat setinggi 74 cm dan ditambah ketebalan top meja jadi 80 cm. Untuk kaki saya buat lebar bawah. Nanti yang bawah saya buat 60 cm dan yang atas 55 cm. Ini mau sebelum menentukan titik lubang untuk menancapkan pulusan pengait kaki bagian bawah. Ini mau saya kunci dulu.
Thank you.
alat sikon. Saya kasih skrup ke kaki dan ke atas ini. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.